Sebuah unggahan video di akun TikTok @nangpurwokerto, dalam unggahan tersebut diperlihatkan mobil ambulans yang nyaris gagal bertugas gara-gara aksesnya tertutup acara hajatan. Awalnya terlihat sebuah mobil ambulans melintas di jalan perkampungan. Namun sopir ambulans tersebut tak menyangka kalau jalan tersebut digunakan untuk menggelar acara hajatan. Tenda hajatan sudah didirikan dan beberapa perlengkapan seperti sound system dan yang lainnya. Diduga acara hajatan belum dimulai dan masih dalam tahap persiapan. Jalan utama di perkampungan tersebut terlihat tak bisa dilewati kendaraan roda 4 sehingga sopir ambulans tersebut kebingungan. Namun untungnya ada seorang pria yang menghampirinya dan sempat mengobrol singkat dengan sopir ambulans. Setelah itu, ia kembali melanjutkan perjalanan di perkampungan dengan jalan yang begitu sempit. Menurut pengunggah, jalan tersebut berada di lereng gunung sehingga jalan yang dilewatinya tadi merupakan akses satu-satunya bagi warga.